Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bidik Channel. Dah lama saya tak masak sejak datang rumah panjang ni ya. Hari tu saya masak kari. Kenapa nama je Bidik? Rendang. Rendang. Itu masak rendang. Hari ni saya nak masak ikan pari guys. Inilah ikan pari saya dah beli. Dah, belum potong lagi lah. Untuk makan malam kami sekeluarga. Di sinilah. Jadi bahan saya gunakan di sini. Ini adalah cili boh. Cili boh ya, ataupun kalau tak ada cili boh kita boleh gunakan cili kering ya. Ni cili boh senang sikit sebab dia dah ada paket ni. Kita ada bawang putih, bawang merah, halia dan serai. Dan kita akan campur dengan terung, santan jangan lupa, tiga sekawan. Ini adalah serbuk jintan putih, serbuk jintan serbuk ketumbar dan serbuk jintan manis. Ini kari saya gunakan kari ikan. Saya belum pernah lagi guna kari ini. Jadi saya mau try guna kari itu. Dan sebelum itu, saya akan potong-potong ikan ini. Dan kita akan blender bahan nanti ini. Potong semua barang. Siap semua. Baru kita mula masak. Gini oh. Dah lah handsome. Bergaya pula tu. Sarangannya. Kita potong ikan pari ini ya. Okay, jom kita mula masak. Bahan kita pun dah disediakan. Hidup api. Kan aja. Masukkan minyak. Secukupnya. Masukkan 4 sekawan ni. Masukkan bahan yang kita dah blender. Masukkan kari. Kari ikan ya. Guna kari ikan dari ini. Dan gaul dia sampai pecah minyak ni. Semua kali ini. Masukkan serbuk jintan manis ni. Kira seluruh sudu macam ni ya. Jintan putih. Kira seluruh sudu juga. Kurang. Serbuk ketumbar. Satu kuku juga eh. Dan masukkan cili boh ni. Saya gaul sebentar tahu sampai pecah minyak. Semua sekali ni. Kari kita ni dia pecah minyak. Tengok sendiri. Mana rempah-rempah semua kita ni dah masak ya. Masak dengan sebati rempah kita ni. Baru kita masukkan air. Air sedikit. Dan terus masukkan terung. Saya tak gunakan asam Jawa ataupun asam keping untuk memasamkan kita. Saya gunakan asam terung Dayak ni ya. Ini terung Dayak ni masam rasa dia. Saya cukup masam. Masukkan. Tunggu dia mendidih. Sebab apa saya masukkan terung asam dulu ni? Sebab terung asam ni lambat nak masak. Kalau ikan masuk dulu nanti, terung asam masih keras terung asam kalau dah masak nanti. Kita kena lembutkan terung asam dulu ya. Okay, seterusnya dah mendidih, kita masukkan santan ni. Kita gunakan santan satu kotak santan ni ya. Gaul merata. Tunggu dan mendidih lagi. Tunggu terung ni pula dia lembut-lembut sikit nanti ya. Okay guys, nampaknya kita punya terung ni dah lembut-lembut sikit. Dan seterusnya kita masukkan ikan pari tadi ni.
gaul merata. Baru dia guys, huh, mantap. Wah pekat lagi, huh, lele. Dan kita akan slowkan api dia supaya minyak dia naik ya. Api kecil ya. Dan garam. Masukkan, kita masukkan perasa-perasa dia. Ni adalah Ajinomoto. Masukkan gula. Daun merata. Dah nampaknya dah lah masak dah ni. Lebih kurang 5 minit dah masak ni ya. Masak sepenuhnya. Gaul dia. Kita buat ni pekat-pekat sikit ni. Kita punya kari ikan ni sudah masak dah. Oh. Okey, kita padam api. Kita suruh penonton-penonton di luar sana merasa macam mana rasa dia. Ya, tapi jangan banyak sangat ni, cepat habis. Sikit-sikit dah lah. Kuah saja ke. Nah. Teh selok. Ya, dia. Nah, aku kemas yang kita sengaja agak kat klien. Ya. Ha, dia dah tahu. Kuih ke? Nulis saya kuih ke empat? Kalau kuah sedap, memang sedap lah isinya. Betul-betul sedap. Sedap, pedas, masam, manis. Semua ada. Semua ada. Ini enggak lukis, kan? Bagaimana rupanya? Ya, nanti. Ini enggak. Lelaki sumbaiknya. Sedap. Lelaki sumbaik. My big boss. Big brother. Pedangnya apa lagi? Buat terung. Kerian harus baik. Ini nyak lagi. Ini sudah kena lebat dah. Ini sudah kerian tak ada. Nyak. Tak ada. Ada nasik itu tak ada. Pekat. Angat. Guys, itu saja video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya. I love you all. Dah handsome bergaya pula tu. Ikuti video saya seterusnya. Bye bye. Kita nak makan di rumah ni. I love you. Mana si dia? Tapi dia tiap saya dia dapat dah cepek. Ha? Ngawak dah. Ambil kuih aja dulu. Dia say. Oh, man. The best. Bok ngok kau ngok atau nya? Nya. Nya pau gay dah. Ngam man. Ya dah umiang ngam mua ni umiang. Oh. Eh, sedap. Betul sedap eh. Boleh boleh buka kedai ni umiang. Ya, boleh buka kedai ni kak. Menyam. Elah kau bukuli dia. Kita pinggai. Ya gak. Hei, buat terlayak tak kau. Kita pinggai tak? Kita yang kai. Yang mana? Yang. Kau pengawal ikat sedap. Ada tak ada? Mantap. Ya. Laki sumbai. Ya, ya, laki sumbai. Ular. Hei, ate tu pakau. Nama nari tau dia yang kita nyamai gini. Ya, dia ada kerniat. Berwaya dengan. Pindah kita. Apa pun kali? Lainnya. Oh, bukan anak tau nak. Nah. Lama. Kalau pakai kari, ah, gini. Nah, tak ada, pakai itu ketong. Pedah, dia apa tadi? Ya. Ya, pedah, ya, kak. Ya, kak. Itu emang. Kau masih dapat main kau buat. Kau penuh sahnya. Penuh kemana? Kau yang kemana pergi kau? Dia kari pian ya. Kemarin kau ingin aku kau itir. Aku dah cukup duit. Kau nggak suka mana kau itir baru. Kita. Okay guys. Makai.
malam.